Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita baca pada pagi hari ini semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah naqra'u mal furqan al-fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفرني ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, mari kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran, materi pelajaran akidah akhlak. Secara singkat, turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi dua, yaitu di Makkah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Keistimewaan Al-Quran dan contohnya. Yang pertama, gaya bahasanya sangat indah. Tentu Al-Quran bahasanya tidak ada yang menandingi. Karena Al-Quran bukan buatan manusia, akan tetapi buatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, susunan kalimatnya atau uslub. Yang ketiga, simpel. Yang keempat, keseimbangan kata. Beberapa kata dalam Al-Quran ternyata berkaitan dengan rumusan matematika. Contohnya, terkait penanggalan modern. Kita tahu dalam satu tahun terdapat 12 bulan, terdiri dari 365 hari. Nah, dalam Al-Quran, kata syahr
yang artinya bulan itu jumlahnya ada 12. Sedangkan kata yaum yang artinya hari jumlahnya ada 365. Kesamaan itu tentunya bukan kebetulan, anak-anak. Ada perhitungan Allah yang maha teliti di sana. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, tapi benar-benar kalamullah, datangnya dari Allah. Yang berikutnya, kitab yang paling mudah dihafal. Berapa banyak anak kecil yang sudah hafal Al-Quran? Al-Quran yang terdiri dari ribuan ayat dalam 114 surat yang terbagi menjadi 30 juz ternyata bisa dihafal bahkan oleh anak kecil atau lansia sekalipun. Baiklah anak-anakku, berikut materi kita pada pagi hari ini, yaitu keistimewaan Al-Quran. Kita lanjutkan di lain waktu. Pak Rozi akhiri, ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.